Gimana San? Pesantren enak enggak? Pesantren enak enggak? Saya bilang enak. Baru kata dia, enggak enak lah Glenn. Di sana enggak bisa ngerokok, enggak bisa main warnet, enggak bisa buka HP, dan segala macem lah pokoknya. Siapa bilang anak pesantren enggak bisa bersaing dan berprestasi? Simak cerita-cerita santri pilihan yang memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam Santri Pilihan. Memang saya tidak bisa berbuat seperti yang kalian buat, tetapi kalian juga tidak bisa membuat apa yang saya buat, yakni membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus dan lapas yang bagus pula. Santri Pilihan, setiap Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Salam TV, sahabat keluarga Muslim.